Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dengar ya suara saya, clear ya? Jelas. Bagaimana di tempat anda? Hujan tak hari ini? Hujan, hujan, Ustaz. Lebat eh? Tak berapa sangatlah. Okey, tak apalah. Okey. Hari ini kita akan sambung kita punya program membudayakan Al-Quran. Okay, kita akan sambung surah Yusuf. Okey, minggu lepas sampai ayat 22, kita sambung ayat ke 23. Okey, Cik Syaril boleh ikut saya baca sekali? Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Kejap Ustaz, sebab paparannya dia tersembunyi, ada something yang betul yang menghalang. Sekejap Ustaz, eh. Ya. Oh, ada yang menghalang. Dia yang atas tu ada viewing Muhammad Hairi. Kalau sini nampak? Saya buka Quran lah. Sekejap. Ha, boleh. Safhah berapa Ustaz? Muka surat dia 2, muka surat apa ni? 238 ayat 23 surah Yusuf. Yusuf 12. Okey. Okey. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّسْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ من أراد بأهلك سوءا
illa ayyusjan au min illa ayyusjan au adzabun alim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. من أهلها قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita dapat menghabiskan bacaan kali ini agak panjang ya. Ayatnya hampir satu muka surat daripada ayat 23 hingga 29. Baik, saya akan bacakan maksud bagi ayat 23. Dan perempuan yang tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Dan sebenarnya perempuan itu berkeinginan sangat padanya, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalau tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kekejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang. Lalu terserempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu.
Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya, "Tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu, melainkan dipenjarakan dia dan dikenakan zakat dan dikenakan azab yang menyiksa ini." Yusuf pula berkata, "Dialah yang memujukku berkehendakkan diriku." Suaminya tercengang dan mendengarnya. Dan seorang dari keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapatnya yang dengan berkata, "Jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang berdusta. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar." Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah ia, "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu, orang-orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini dan engkau, wahai Zulaikha, minta ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah." Baik, itu adalah terjemahan. Sebentar ya. Itu adalah terjemahan kepada kisah yang seterusnya. Di mana sebelum ini, okay, kita flashback balik. Okay, kita flashback. Baik, kita flashback yang awal-awal dulu. Maknanya Nabi Yusuf bermimpi bintang. Kemudian saudara-saudaranya mengajak Nabi Yusuf untuk bermain di luar. Kemudian Nabi Yusuf dibuang. Saudara-saudaranya memaklumkan kepada ayahnya bahawa Nabi Yusuf telah meninggal dunia, telah dibunuh oleh serigala. Kemudian Nabi Yusuf pun diletakkan dalam sumur dan pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Jadi sekarang ini adalah kisah di mana Nabi Yusuf alaihi salam berada di Mesir. Allah, tak ada minyak. Tak ada minyak apa ni? Balik kerja lah. Okay, kita tak ada minyak. Kaget saya, kaget. Mana nak mute kita ni? Okay. Dah mute dah, Ustaz. Dah, okay. Kejut, tiba-tiba tak ada minyak. Alright. Okay, kita pergi. Okay, kalau kita baca buku ni, Allah menyebut bahawa isteri Al-Aziz, okay, menggoda Yusuf, menggoda Nabi Yusuf dan meminta darinya sesuatu yang tidak patut dengan keadaan dan kedudukannya. Okay, seperti yang kita maklum. Okay, kereta minyak habis. Seperti yang kita maklum, bahawa Nabi Yusuf tinggal bersama Al-Aziz. Namanya Al-Aziz ataupun yang kalau kita ingat minggu lepas, namanya ialah Al-Aziz tu ialah Afir, nama dia. Okay, Afir. Di mana Zulaikha tinggal ketika ini, dia tak nyatakan bahawa sebenarnya suami kepada isteri Al-Aziz tu dia keluar kemudian tinggallah isterinya bersama Yusuf. Di mana pada ketika itu isteri Al-Aziz itu sangat cantik, kaya, terpandang dan masih belia. Okey, itu yang menyatakan bahawa isteri Al-Aziz ni kemungkinan dia sebaya dengan Nabi Yusuf. Sebab daripada dulu biasalah kahwin umur dah balik dah boleh kahwin. Mungkin ketika ini Nabi Yusuf dan isteri Al-Aziz ini ialah mungkin sebaya. Okay. Daripada dulu pun tak ada masalah pun kan, kahwin asalkan dah balik dah boleh kahwin. Macam tok nenek kita dulu umur 16 dah kahwin kan. Okey. Dan ketika ini isteri Al-Aziz menutup semua pintu sedangkan keduanya berada di rumah tersebut. Okey. Dia dah pakai lawa-lawa untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, ada pendapat Ibnu Ishaq menyatakan bahawa isteri kepada Aziz ini ialah saudara perempuan kepada raja Mesir pada ketika itu. Maknanya
Raja Mesir. Okey, Raja Mesir atas. Kemudian dia ada menteri iaitu Asfir ni. Okey, kemudian isteri Asfir ni ialah adik saudara perempuan kepada Raja Ar-Rayyan ataupun penguasa Mesir ketika itu dari suku Amalik. Okey. Ha, jelas eh? Patutnya kena lukis eh. Kena lukis. Okey. Okey, itu disebabkan Nabi Yusuf sangat kacak eh. Kacak. Alright. Dia pun menggodanya dan Allah melindungi Nabi Yusuf alaihi salam ini. Okey. Ha, dalam ni ayat ni ada kata Allah melindunginya. Qala ma'azallah. Okey. Aku berlindung kepada Allah ai. Itulah maknanya kalau kita nak buat kalau kita ada tergoda kena godaan ke kan, ataupun kita ada orang cuba nak buat kita jahat, nak ajak kita buat jahat kan. Kita qala ma'azallah. Qala ma'azallah. Maknanya kita cuba untuk kita cakaplah kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan yang keji itu. Okey. Maknanya itu yang elok-eloknya kalau kita pergi ke mana-mana kan. Okey, mungkin kita biasalah dengar kan. Kalau kita nak ke mana-mana, seelok-eloknya biar ber jangan pergi berdua je. Kita seelok-eloknya pergi bertiga. Sebab apa? Kalau seorang buat jahat, seorang lagi tak nak buat jahat dan kita ada orang yang seterusnya, ada orang yang ketiga yang boleh membuat orang kata apa? Boleh melindungi kita lah daripada kita buat jahat. Okey. Itulah menyebabkan seelok-eloknya kalau kita pergi berjalan jangan keluar berdua, seeloknya keluar bertiga. Okey. Kemudian Nabi Yusuf pada masa sama dia pun tidak mahu kata berbelotlah khianat kepada tuannya iaitu Al-Aziz yang telah ambilnya daripada dijual waktu oleh pedagang. Itu kuliah kita yang sebelum ini. Okey. Kemudian okey. Mereka pun okey. Alright. Okey, mereka berdua berkejaran ke pintu. Kemudian dia dah, maknanya ketika itu dah digoda itu Nabi Yusuf cuba lari melarikan diri dan mereka pun berkejaran ke pintu. Kemudian okey, serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf. Okey. Kalau ikutkan dalam kisah Nabi Yusuf ni akan ada 3 kali muncul baju. Di mana Nabi Yusuf yang pertama ialah ketika Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf tu dilumurkan dengan darah. Okey. Kemudian yang ini memoyakkan baju dan yang ketiga ialah ketika Nabi Yusuf dah menjadi menteri dan minta saudaranya, saudara kandungnya untuk bagi bajunya kepada Nabi Yaakob alaihi salam. Ha, okey. Panjang lagi ni. Saya kira-kira siri kita ni ada 10 lagi ni. Right. Boleh eh? Okey, kemudian okey. Bila dah jumpa je bila Al-Aziz tu tengok isterinya tengah berkejaran dengan Nabi Yusuf, maknanya mungkin kita akan sesuatu yang berlaku lah di rumah itu. Jadi Zulaikha isteri Al-Aziz ini menyatakan bahawa Nabi Yusuf AS ni telah menggodanya. Sedangkan kalau kita tengok ayat sebelum itu di mana perempuan itulah yang berkeinginan terhadap Nabi Yusuf AS. Bukannya Nabi Yusuf berkeinginan terhadapnya, tetapi wanita tersebut, isteri tersebut memberitahu kepada suaminya. Okey. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya, tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan dia dan dikenakan azab yang menyiksanya. Bila sampai je, nampak je suaminya, tiba-tiba perempuan tu dah berubah dia punya kata-katanya. Daripada tadi dia menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Okey. Okey. Ni tengok. Dia kata kat sini memang dialognya ialah, marilah ke kemari, aku bersedia untukmu. Marilah. Ayat dia ialah Waqalat hai talak. Maka di perempuan itu telah berkata, hai talak. Marilah. Okey. Marilah kemari, aku bersedia untukmu. Warnanya perempuan itu yang memulakan. Kemudian itulah bila dia dah berlari ke pintu, dia tariknya baju Nabi Yusuf dan nampaklah kat belakang. Okey, mengoyakkan dari belakang. Alright. Sekarang ni ialah
Okey. Bila dah koyak kat belakang. Ha, inilah orang kata apa, antara dalil yang menunjukkan kita, kita sampai sekarang ni pun kita menggunakan kaedah pembuktian terhadap sesuatu kes. Sebagai contoh yang inilah. Di mana? Okey. Di mana? Okey. Telah. Sekejap. Okey. So, dan seorang dari keluarga perempuan itu. Okey. Kalau kita baca ayat dia. Seorang daripada perempuan itu. Okey. Okey. Okey, wa syahidasyah hidu min ahliha. Okey, wa syahidasyah hidu min ahliha. Maknanya, kat sini ada orang yang bersaksi daripada ahli keluarga perempuan tersebut. Okey. Daripada ahli perempuan tersebut. Okey, tidak dinyatakan namanya di dalam Al-Quran. Okey. Kat sini, dari seorang keluarga perempuan itu. Okey. Tampil memberi pandangannya ialah, okey, ada dalam kitab ini ada menyatakan bahawa nama saksi tersebut adalah seorang lelaki, okey, daripada kerabat isterinya. Maknanya kalau kita berpandangan Zulaikha, Zulaikha lah, maknanya lelaki itu daripada ahli keluarga Zulaikha, okey. Yang dia lelaki, namanya tidak dinyatakan dalam kitab ni. Okay, aku macam dia ada sebut namanya di dalam kitab ni. Okey. Alright. Okey, maknanya kisah ini namanya rahsia, dia tak diberitahu, tak ada pun yang dikatakan. Yalah, dalam Al-Quran pun ada beberapa nama yang kita tidak tahu siapa orangnya, tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, okey, menunjukkan dia adalah sesuatu yang sangat pentinglah, saksi ataupun memberikan bukti, okey. Dikatakan sini jika baju Yusuf koyak dari depan, okey, koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu. Okey, maknanya kalau koyak di depan, maknanya perempuan itu betul lah menyatakan bahawa Nabi Yusuf yang menggodanya. Okey, dan menjadikan Nabi Yusuf orang-orang yang berdusta. Okey, sebab Nabi Yusuf kata kat sini, dialah yang memujukku menghendakkan diriku. Okey. Kemudian, dan jika bajunya koyak daripada belakang, maka dustalah perempuan itu dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar. Okey, saya nak tanya sekarang ni dalam kisah Nabi Yusuf AS ni, bajunya tu koyak di hadapan ke koyak di belakang? Belakang. Belakang. Okey. Ya, saja je saya tanya. Diam je kan dalam kelas saya ni kan. Bila di belakang? Apa dia? Cetak minyak kita habis? Cik Din ulang-ulang. Okey. Okey, suka. Ni ada Google Form . Ada Google Form. Boleh isi . Alright. Okey, maknanya kalau kita ikutkan di sini ialah bajunya ialah koyak daripada belakang. Maknanya kita menerima bahawa bukti nak membuktikan sesuatu itu, kita boleh tengok kepada keadaannya. Okey. Sebagai contoh kan. Ialah kalau macam nak hukum hukum apa hudud kan. Hukum hudud dia ada kena saksinya. Ada saksinya, okay, kan? Yang saya tak berapa tahulah tentang hukum hudud, tapi tapi kalau dia tak ada saksi, dia tidak bolehlah semestinya dia lepas. Sebab dalam Islam pun dia ada hukum ta'zir, dipanggil hukum yang kita cipta untuk ta'zir ni dia tidak bertentangan dengan Islam lah. Maksudnya contoh penjara kan. Sayyidina Umar memperkenalkan penjara kepada pesalah-pesalah yang tidak ada dalam hukum hudud. Contohnya dia nak mencuri tapi tak ada bukti, tapi dia mencuri. Jadi muncullah ta'zir tu di mana mereka disumbatkan dalam penjara. Okey. Melihat kepada ini, suami melihat kepada baju Yusuf terkoyak di belakang. Ada buktinya dia terkoyak di belakang. Kan? Ada yang kata kalau macam zaman sekarang ni mungkin berlaku kecurian, kita tengok ada cap jari. Cap jari kan. Itulah setengah perompak sekarang pun dia dicedik, dia pakai sarung tangan supaya cap jarinya tidak tinggal kan. Bijak sekarang ni kan cap jarinya. Okey, contohnya sekarang ni zaman cyber pula, cyber punya jenayah kan, jenayah cyber. Macam-macam jenayah cyber ni, hack sana hack sini kan. Tapi itu adalah kelebihannya ialah kelebihanlah dia itu pun
hukum-hukum memerlukan hukuman ta'zir, maknanya hukuman-hukuman yang sesuai dengannya. Sebab zaman Rasulullah, okey, hudud, hudud kalau kita ingat hudud ni ada ada kesalahan tertentu lah kan. Sekarang ni pula zaman bila sekarang ni ada zaman cyber, hukuman dia pun jenayah lagi jenayah bertambahan, kaedah kaedah penjenayahan tu bertambah. Ada hukuman apa cyber kan. Jadi maknanya muncullah kata apa undang-undang supaya menyekat ataupun mengawal ataupun memberikan hukuman kepada pesalah-pesalah cyber. Ya kan? Sekarang ni pun cyber bully Malaysia agak dahsyat eh, cyber bully ni. Betul tak? Cyber bully Malaysia. Betul tak cyber bully? Anda terlibat tak dalam cyber bully ni? Tak. Kami tak semua orang baik. Tidak. Orang baik kan? Eh. Dilindungi. Baik cik. Kami ni. Diamlah Cik Din. Tak main tak. Tak main Facebook ni. Bagus ni. Tapi Malaysia memang dahsyat Ustaz. Netizen netizen Malaysia dahsyat. Israel pun koyak. So, kita ada jabatan netizen sana. Jabatan netizen, tentera bawang kan. Tentera bawang jangan jangan kacau lah tentera bawang. Itu pun siapa Azizul Hafni kan. Okey. Yang dia kena tolak dengan Britain. Orang Malaysia attack Facebook Great Britain tu punya atlet. Sampaikan dia memang koyak lah kan. Tapi yelah kadang-kadang kesian juga kan. Tapi orang Malaysia boleh tahan jugalah kan. Bila semboyan, semboyan kan di istilahnya semboyan untuk membuat serangan bawang tu berjalan, otomatik semua turun. Okay. Tapi adakah boleh kita buat macam tu sebenarnya? Okay. Okay, kemudian kita pun dia tengok sesungguhnya adalah tipu koyak badan. Tapi jelas Abu Fiha benar. Okay, yang ni yang menariknya. Okay, wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Okay, di mana suaminya menyatakan kepada berkata kepada Nabi Yusuf, lupakanlah hal ini. Okay, suaminya. Supaya so isterinya terlepas. Ini yang kita tak nak ni. Kan? Dia menggunakan, kadang kita menggunakan kuasa untuk melepaskan dirinya ataupun kawan kerabatnya kan. Benda ni banyak kali berlaku. Okay? Di mana dia ni naik jadi kuasa. Tiba-tiba orang-orang yang berkaitan dengannya tu terlepas daripada hukuman. Okay? Sepatutnya. Tapi kita ambillah ibrah kepada kisah Nabi Yusuf ni. Di mana nanti akan ada lagi eh. Selepas waktu Nabi Yusuf nak keluar daripada penjara itu, dia meminta satu benda di mana dia nak dibicarakan semua. Semula di mana lepas kes ini, Nabi Yusuf dipenjarakan tanpa sebab. Okay? Dipenjarakan tanpa sebab. Jadi okay. Okay, ha. Yang ni ada soalan-soalan. Ustaz, apa faktor sebenar perempuan itu bersama menggoda Nabi Yusuf? Sebab Nabi Yusuf ni tampan, Cik Din. Itu kata Ustaz Syaril. Eh? Cik Syaril. Baik, okay. Bila tengok pada tahap ketampanan ni, okay, kalau kita tengok Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW ketika Nabi Mi'raj, okay, ketika Nabi Mi'raj ada langit ke berapa eh? Nabi Yusuf? Ustaz saya langit ketiga kot something kan? Langit ketiga kan? Sekejap, langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa. Langit ketiga Nabi langit ketiga Nabi Yusuf lah. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Wah, saya dapat ingat semuanya. Okay, betul eh? Right. Okay, langit ketiga itu Rasulullah SAW bertemu dengan seorang yang sangat kacak. Rasulullah pun terpegun tengok kekacakannya. Jadi biasalah kan. Lepas ni, lepas kes, ayat 29 ni, okay, kita baca ayat berapa? 29 kan? Di mana berlakunya satu peristiwa di mana orang-orang mula membawang kan, perempuan kan? Tak boleh lah kata perempuan membawang. Okay, eh? Puan Mimah memang kuat membawang ni. Okay, eh? Tak, sebenarnya membawang lelaki dan perempuan sama je membawangnya. Tapi lelaki ni punya membawang lain, lain macam. Dia punya topik satu benda je lelaki. Kalau perempuan dia banyak topik. Eh?
Alright. Bagaimana mana tak tadi? Okay. Di mana ketika itu Rasulullah bertemu dengan ruh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab kalau ikutkan hanya dua orang Nabi sahaja yang belum, yang masih hidup dan berada di langit. Kalau ikutkan kita, kalau kita baca lah kan. Okay, kalau kita baca daripada tafsir saya hadis kot, tapi ada yang berpandangan hadis tu dhaif, ada yang katakan maudhu'. Ada dalam kitab ni pun ada yang dicatakan bahawa terdapat empat orang Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Okay, di mana dua orang Nabi berada di langit, iaitu Nabi Isa AS dan Nabi Idris AS. Nah, mungkin lepas ni kita boleh cerita pasal Nabi Idris pula kan. Sebab Nabi Idris ni tak banyak, tak ramai orang bercerita tentang Nabi Idris. Pernah dengar ke kisah Nabi Idris? Pernah, pernah Ustaz. Ah, pernah. Okey ya. Ustaz Syari pernah dengar ya? Okey. Tak pernah, okay. Tak pernah. Oh, tak pernah. Secara ringkasnya, secara ringkaslah kita cerita-cerita sikitlah. Nabi Idris ini ialah nabi yang kedua. Okey. Nabi dan rasul yang dinyatakan dalam Al-Quran. Okey, selepas Nabi Adam ada beberapa orang Nabi lah. Salah satunya ialah Nabi Syed. Okay, yang Allah kurniakan suhuf. Kemudian suhuf ia sebagai panduan lah. Okay, nak semayang ni berpandukan suhuf. Kemudian berlaku zaman ke zaman sampailah Nabi Idris AS. Nabi Idris AS ni sebenarnya dia sempat bertemu dengan Nabi Adam Sebab Nabi Adam umurnya sekitar 900 tahun. Dan Nabi Idris ni sempat bertemu dengan Nabi Adam tu. Dia pernah baca yang bahawa Nabi Idris tu sempat bertemu dengan Nabi Adam. Di mana pada zaman Nabi Adam AS dengan Nabi Idris itu tidak lagi, bumi ini tidak berlakunya kesyirikan. Okay, tidak berlaku lagi kesyirikan. Kesyirikan bermula pada zaman Nabi Nuh AS. Nah, itulah kesyirikan yang pertama di dunia. Di mana ketika itu kaum Nabi Nuh AS menyembah patung-patung berhalanya lah. Kalau kita tengok kepada surah Nuh, okay, kalau kita tengok surah Nuh dia ada beberapa patung lah. Saya ingat nama dia Nasrun. Sekejap kita tengok sekejap nama patung-patung ni. Ada Allah menyatakan nama patung itu di dalam Al-Quran. Nama patung-patung yang disembah itu. Okay. Di mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Okay. Kaumnya ialah kaum yang pertama bukan kesyirikan kepada Allah. Maknanya mereka menyembah selain daripada Allah. Okay. Sekejap saya tak jumpa pula surah Nuh ni. Surah Nuh juzuk apa Tu pula saya. Apalah saya tak jumpa lah pula surah Nuh ni kat mana. Okay, tak apalah. Itu adalah dia punya patung-patung lah. Itulah bila sebut Nabi Idris ni, kalau kita nak tahu Nabi Idris ni orang yang ada yang menyatakan bahawa Nabi Idris ni ialah orang yang mencipta matematik punya pengiraan. Dipanggil orang kata apa? Ada yang menyilarkan Nabi Idris ni sebagai Hermes, orang yang mencipta matematik. Okey, yang mencipta matematik. Kalau ikutkan Nabi Idris alaihi salam nama betulnya, ada yang menyatakan bahawa nama betul Nabi Idris ialah nama Nabi Idris ialah nama Nabi Idris dia, saya tak jumpa pula nama dia. Okey, mungkin saya tak berapa bersedia. Okey, sebenarnya Ahnuf tak salah saya. Dia menyatakan bahawa Nabi Idris Nabi anak kepada apa? Nabi Idris ni namanya Ahnuf, okey? Alright. Sebelum kita akhiri suka kat sini. Okey, minta ampunlah bagi dosamu, okey? Okey, dengar tak suara ya? Okey. Kemudian ia memerintahkan isterinya untuk memohon ampun atas dosa yang telah dilakukan, iaitu bertaubat kepada Rob. Sebab bila seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat dia. Okey. Dan yang menariknya, okey, sekarang ni sebenarnya kalau Nabi Yusuf sebenarnya dia menyembah apa pada ini? Okey, dalam kitab ni menyatakan bahawa meskipun penduduk Mesir ketika itu menyembah berhala, mereka menyembah berhala dalam kitab ni,
Namun mereka mengetahui bahawa hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa dan tidak ada sekutu baginya. Ha, mereka menggunakan apa? Menyembah berhala, tetapi mereka percaya kepada Allah yang mengampunkan dosanya, kan? Ha, itu adalah kisah kisah Nabi Yusuf AS pada siri yang kelima ini. Okay, InsyaAllah minggu hadapan akan kita akan sambung lagi ya kepada siri yang keenam, di mana minggu depan kita akan pergi satu di mana Zulaikha tidak berhati. Dia bagaimana berkata dengan kekacauan seorang hamba-nya. Ha, okay, jadi kita akan sambung minggu depan. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita akhiri? Ada soalan? Okay, ada yang meninggalkan ada soalan sebelum kita dengar tak? Ini. Ya. Ya, ya, ya. Okey, Ana nak tanya, saya nak tanya. Okey, mukjizat Nabi Yusuf antaranya ialah ketampanan. Okey, mukjizat saya ulang ya. Mukjizat Nabi Yusuf ialah antaranya ialah ketampanan baginda. Kenapa saya dengar? Jelas tak suara saya? Suara Ustaz macam putus-putus tapi sekarang dah okey dah kot. Saya ulangi boleh? Hello? Okey. Yo. Boleh. Okey, mukjizat Nabi Yusuf Allah berikan kepada baginda ialah ketampanan baginda. Okey, walau bagaimanapun kita sedia maklum Rasulullah ialah setampan-tampan manusia lah dan sebaik-baik manusia. Boleh tak Ustaz tolong jelaskan adakah ketampanan baginda Nabi Yusuf alaihi salam melangkaui atau melebihi ketampanan Rasulullah atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Okey, satu soalan yang baik eh. Daripada Encik Syahril dulu. Susah soalan ni sebenarnya. Okey, ketampanan wallahualam eh. Saya ketampanan ni kan dia subjektif kan, tapi ada saya Aisyah kot. Saya tak ingat lah, dia kata Nabi Yusuf ni tampan sehingga wanita tergoda dengan dia. Tapi Rasulullah SAW ni tampan tapi wanita tunduk pada dia. Maksudnya tunduk tu maksudnya yalah. Tunduk tu malulah dengan dia. Sebab Rasulullah ni pun pemalu. Sebab dia pemalu, jadi wanita pun malu dengan dia. Tapi kacaknya Nabi Yusuf AS ini menyebabkan wanita tergoda, tapi Rasulullah punya kacak tu menyebabkan wanita tunduk kepada dia. Bezanya kacak gitu. Wallahu alam. Tapi tak silap saya. Tapi itulah kisahnya eh. Nabi Muhammad SAW paling handsome, paling kacak, dia manusia yang paling sempurna. Tetapi begitulah kisahnya. Tapi bila Nabi Muhammad SAW itu, bila perempuan melihatnya, tidak dia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW sebab kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad itu, Allah kurniakan kemuliaan kepada Nabi Muhammad itu, bila tengok Nabi Muhammad, wanita akan tunduk. Tapi melihat kepada kekacakan Nabi Yusuf AW menyebabkan wanita tergoda. Dua benda yang berbeza. Handsome yang sama tetapi impactnya yang berbeza. Yelah, kalau tanya siapa kacak ni, kita pun tak tahu kan. Kita pun tak pernah tengok kan. Jadi, tapi saya ingat kisah ini ada Nabi apa, Sayyidina Aisyah kot yang meriwayatkan kata-kata tu. Tak silap saya lah. Jadi kita berpeganglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi kita dan nabi yang paling sempurna. Wallahu alam. Ada apa lagi soalan?
Dengar tak soalan jawapan saya tadi? Dengar Ustaz. Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada lah. Okey, tak apa. Terima kasih. Saya ucapkan kepada penonton semua, pendengar semua. Jadi kita akhiri kita punya kuliah ataupun program kita program memberikan akhbar ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.